Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini kita akan bermain map berjudul Jurit Malam. Ini map buatan Indonesia lagi kita mainin. Ini apa penting? Perhatian, ada beberapa hal penting. Mode Adventure, VOV 80, oke. Matikan VOV, can be altered, oke. Oke, saya atur dulu semuanya. Oke, udah teman-teman. Sekarang kita langsung aja mulai Jurit Malam. Perhatian, map ini berisi hal-hal yang menakutkan. Jika Anda jantungan, dimohon untuk tidak memainkan map ini. Oke. Saya di mana ini? Masih gelap, saudara-saudara. Jurit Malam, a Minecraft horror map by Dava. Oke. Halo. Baik, sekarang kakak kasih kalian tugas, kalian ikuti lilin-lilin yang ada di sana. Oke. Kita lagi pramuka ini, teman-teman. Oke, ikutin lilin. Di chest ada apa? Kita cek dulu di chest. Enggak ada apa-apa. Nanti kalian mendapatkan semuanya, segera kembali dan serahkan barang-barangnya. Siap, paham? Baik, segeralah. Oke. Kita ikutin dulu lilin-lilinnya. Ikuti lilin. Oke, kita ikutin lilinnya. Ada barang di sini. Petunjuk arah dan ayam. Petunjuk arah kita baca. Untung saja di chest pertama ini diberikan obor sebagai penanda untuk chest berikutnya. Mungkin tidak lagi diberi tanda oleh obor. Sekarang kamu ikuti saja lilin dan kamu akan menemukan chest berikutnya di turunan. Oke. Kita harus teliti ya. Kita harus cari chest di turunan. Nanti chestnya nggak bakal ditandain. Pendia. Ada stick. Sekarang apa lagi nih? Kita baca. Buku yang udah dibaca kita simpan aja. Untuk chest berikutnya sepertinya seperti biasa, ikuti saja lilin-lilin itu dan akan berakhir di suatu tempat yang dimana disitu ada chest terakhir. Temukan chest itu, ambil barang terakhir dan kembalilah ke perkemahan. Oke. Kita mau kemana ini? Oh, naik. Di mana? Oh, itu dia chest terakhir. Let's go. Oh, diamond. Petunjuk akhir, ICU. Lah, kok ada ICU-nya? Kita taruh dulu ini, kita baca. Hebat, sekarang kamu sudah menemukan chest terakhir. Sekarang kembalilah ke tenda. Ini objektif, ikuti lilin-lilin kembali. Harus ngikut lilin kah? Saya bisa putar langsung ke sana. Oke, kita ke sini. Kita kembali ke kemah kita ya. Ini sunyi banget, tidak ada suara apa-apa. Ini baliknya. Oh. Halo. Oh, ada suara kuntilanak, men. Apa yang terjadi? Waduh. Saya di mana nih? Kita di mana nih, guys? Apa ini? Petunjuk 4, penunggu. Ha, aku telah menculikmu ke sini, akan tetapi kamu tidak akan selamanya di sini karena di tempat ini ada sebuah chest yang bersih kunci dan petunjuk berikutnya. Jika kamu berhasil menemukan chest itu, maka kamu akan bebas dan selamat. Dan ada satu hal lagi. Jika kamu menemukan torch yang diletakkan di lantai, itu berarti kamu sudah dekat dengan sebuah chest. Bisa jadi itu berisi sebuah petunjuk penting. Oke. Kita harus cari ini keluar, teman-teman. Kunci keluar. Oh. Kita cek lantai satu dulu kah? Kita cek lantai satu dulu ya. Oke, di sini ada apa? Kosong, teman-teman. Intinya kalau di lantainya udah ada torch berarti udah dekat ya. Apakah di lantai 2? Sepertinya di lantai 2 ya sih. Oke, kita langsung aja cari dengan cepat. Kita cari dengan fast. Lantai 2. Enggak ada sini. Waduh, ini luas banget lagi mansion. Oh, ada ini torch di lantai. Dekat-dekat sini kah? Di belakang sini.
Oke, dapat. Petunjuk. Oke, kita baca dulu petunjuknya. Oh my god. Gis. Kok kena saya? Kamu telah menemukan chestnya, tapi sayangnya ini bukan chest yang dimaksud. Tapi dari sini kamu sudah dekat karena chestnya berada di lantai 3. Oke. Aduh seka, kita ini tidak chest belum siap, teman-teman. Oke, chestnya di lantai 3. Kita cari lagi, ada torchnya kah lagi? Oke. Oh, itu dia, ada torch di lantai. Oke, nice. Rotten flesh. Ambil daging busuknya, oke. Ini ada buku lagi, kita baca dulu. Tambahan, apabila kamu bermain bersama temanmu, apa tadi tuh? Oke, katanya kita dilarang terpisah, teman-teman. Kalau main multiplayer, tapi saya main sendiri. Bagus, kamu menemukan chest berisi peta untuk kamu pulang sekarang. Berisi peta. Mana berisi peta? Terus... aku melihatmu dari pulanglah sebelum... Waduh, apa yang terjadi? Ada yang ngintip ke jendela. Peta, katanya ada peta. Di sini nggak ada peta, boy. Oke. Kita langsung turun ya, turun ke bawah. Oke. Nice, udah kebuka guys. Oh my god, belok kiri ikuti obor merah. Oke. Kita nggak bisa lari. Oh my god, ini gelap, aduh. Mana obor merahnya, please? Oke. Kita jalan. Saya sudah siap jumpscare, teman-teman. Saya udah siap jumpscare. Ini sunyi banget, enggak ada musik, enggak ada sound effect. Cuma langkah kaki suaranya. Ayo. Mana? Apa ini? Masuk saja lalu cari kuburan yang terbuka dan lempar daging busuknya ke dalam kuburan itu. Oke. Daging busuknya kita pegang dulu. Mana tadi daging busuknya? Ini. Kuburan terbuka. Kuburan terbuka di mana? Ini dia. Kita buang ke sini kah? Buang. Laku enggak? Buang dari sini maybe. Buang dari mana, cok? Dari sini. Itu enggak masuk. Oh. 2000 years later. Oke, udah. Apa yang terjadi? Halo? Lah, kok saya enggak bisa gerak? Apa yang terjadi nih? Oh my god, nice. Mudahkah? Tamat, teman-teman, nice. Pembuatnya Dava. Oke, teman-teman, jadi itu tadi gameplay kita. Saya sebenarnya udah simpan beberapa map lagi buatan Indonesia karena ternyata bagus-bagus ya map-map buatan lokal. Jadi ya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.